Pemerintah akan menjadikan Kementerian Kesehatan, Kemkes, sebagai lembaga superpower. Maksudnya, Kemkes akan menjadi lembaga dengan peran besar dan sangat penting di bidang kesehatan. Hal ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang, RUU, Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Omnibus Law Kesehatan. Peran besar Kemkes sesuai Omnibus Law Kesehatan meliputi. Tak ayal, peran besar Kemkes tersebut mengundang kritik. Kondisi itu seperti mengulang kebijakan pemerintah tahun 1968. Hal itu disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Pada 1968, Kemkes membawahi Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan, BPDPK, lembaga yang mirip BPJS Kesehatan. Padahal, saat ini BPJS Kesehatan berada di bawah Presiden. Ini kembali ke 1968. Kok, kerja puluhan tahun jadi kemunduran secara kelembagaan, kritik Ali Gufron Mukti.